Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke dalam live talk show Cadik Might Be Intelligent People bersama saya Aryani Balkis sebagai host anda pada hari ini. So, host yang paling cute-cute ni tak nak borak sorang-sorang sebab hari ni kita akan bincangkan topik hangat-hangat. Nak tahu apa yang hangat? Inilah saya nak bagi tahu. Topik hangat kita pada hari ini ialah tentang giat maras rambut, tapi saya rasa macam boring lah kalau borak-borak kat sini sorang-sorang. So, hari ni saya bawa teman. Kita bawa tetamu jemputan. Masuk tetamu. Hai, selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Alright, dah sampai, dah duduk. Sekarang kita nak kenalkan. Tolong perkenalkan diri kepada para penonton kita. Baik, terima kasih host kita hari ini. Iaitu, siapa nama tadi? Aryani. Aryani. Okay. Memang cute lah orang dia kan. Baik, kenalkan diri. Alhamdulillah, baik. Pertama sekali, nama saya Umar Luqman Hakim bin Cik Yul. Terima kasih atas jemputan kepada saya untuk datang ke studio yang sangat indah. Terima ni. Terima kasih sebab sudi datang. Ya, alhamdulillah. Okey, baik. Nama saya sudah. Okey, teruskan. So, okey. Sekarang topik yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah tentang giat maras rambut. So, saya difahamkan yang giat maras rambut ada pengambilan baru untuk sesi Januari 2023. So, boleh tak terangkan sikit apa tentang berkaitan tentang giat maras rambut dengan sesi pembukaan tu? Baik, terima kasih Aryani tadi ya. Okey, baik. Apa itu giat maras rambut, betul? Ha, okay. Sesi pembukaan Januari ni. Okey, baik. Tentang kemasukan ke macam mana tadi? Ya, kemasukan. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan tu lah. Okey, soalan tentang kemasukan. Pertama sekali, kita kena tahu giat mara ni apa. Giat mara ni adalah satu institusi ya. Giat institusi di mana kita melahirkan tenaga kerja separa mahir ataupun boleh sampai tahap mahir. Okey, giat mara ni banyak cawangan di sekitar Malaysia. Yang mana kalau khusus di giat mara rambut, kita tawarkan khusus produksi penyiaran. Wow, produksi penyiaran. Saya yeah. First time dengar. Boleh tahu tak? Broadcasting produksi penyiaran tu apa? Dia punya maksud and apa cara belajar dia sebenarnya? Okey, baik, terima kasih. Tadi betul lah tu. Broadcasting kan? Tadi betul tadi sebut. Okey, tak ada masalah. Maksudnya kita tahu yang kita punya host lah Aryani. Okay, biasa dengar lah kan, sebabnya broadcasting ni pun dia memang bukan yang orang kata apa selalu apa menjadi sebutan kalau dalam bahasa Melayu. Saya tak pernah dengar. Selepas broadcasting memang biasalah orang kan. Kalau broadcasting pernah dengar. Baik, tentang apa tadi kemasukan? Bukan, pasal broadcasting ni apa yang kita belajar? Okey, pasal kita belajar apa? Minta maaf saya pun gemuruh kan. Okey, baik tengok banyak kamera memang, kan. Memang. Okay. Kita belajar apa? Yes. Okay, terus, broadcasting ni dia melibatkan penggunaan kamera ataupun dia lebih kepada orang sebut pernah dengar multiple camera production. Mungkin tak semua orang biasa dengar sebabnya kita kalau guna kamera ni, kalau seorang ni satu je lah. Oh. Tapi sebab broadcasting ni kita buat program, talk show ke apa ke, orang-orang yang bekerja di belakang takbir tu dia ada lebih daripada satu kamera. Sebab tu nama dia faham. Multiple camera production. Faham? Okay, selain daripada multiple camera production, yeah. MCP kan? Uh-huh. Okay. Selain tu, apa lagi kita belajar kat giat mara ni? Kalau saya difahamkan, ada belajar pasal SCP. Saya tak tahu apa SCP tu. Boleh cerita juga SCP tu apa? Okay, baik. Terima kasih. Bila bercakap tentang SCP, SCP ni adalah salah satu modul pembelajaran yang termasuk dalam kursus broadcasting lah. Biasanya SCP ni, nama dia Single Camera Production. Memang kebiasaannya orang single je biasa buat lah, biasa guna lah. Orang single je? Ya, orang single. Tak, saya bergurau kan, kita pun gugup je kan. Jadi dia ada jugalah, single tu tak lah. Maksudnya kita memerlukan bantuan juga. Tapi single camera ni, maksudnya dia lebih kepada kita buat filem, kita buat music video. Tapi kalau kita buat program live, show, itu memerlukan orang dan lebih daripada satu kamera. So kita panggil dia multiple kamera apa? Production. Jangan ingat yang single tu. Okay. So selain daripada yang kita belajar tu, saya difahamkan pasal khusus ni ditawarkan untuk belajar pasal editing. So boleh bagitahu tak editing apa-apa yang kita belajar juga kat sini. Okey, baik. Sebab saya sangat tertariklah pasal editing. Saya minat sangat. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Bila bercakap tentang editing eh. Okey. Dia kita kena perbetulkan sikitlah. Editing pun kita ajar, okey. Sebabnya bila kita shoot sesuatu, footage lah kita panggil. Footage ni video-video yang kita record tu kita perlu disunting.
Tulis syuting. Okay. Asyik tengok Melayu tapi orang tak faham. Tapi edit lah. Okay. So antara benda yang kita guna okay, untuk kita edit video-video ni. Sorry. Antara video yang kita, maaf. Software itu tak jumpa pun okay, software yang kita guna adalah Adobe Premiere Pro. Okay, saya rasa sinonim lah nama Adobe Premiere Pro ni orang mesti tahu. Kalau benda-benda lain macam ada juga Filmora, DaVinci Resolve, Power Director dan sebagainya. Termasuk juga editing daripada phone sendiri pun ada juga. Tapi kita khusus nama broadcasting, kita gunakan software yang betul lah. Sama juga kamera, bila kita guna specific kamera, kita tak pakai phone. Okay? Okay. Boleh? Saya nak tahu berapa orang yang ditawarkan untuk masuk untuk kursus ni? Berapa orang yang ditawarkan maksudnya? Maksudnya kemasukan ni ada kemasukan, terhad ke dia punya tempat? Okey, baik, terima kasih untuk soalan tu. Menarik, menarik eh. Ini yang ramai orang nak tahu sebabnya berapa? Kuota sebelum ni sangat sikit. Okay, kuota sebelum ni sangat sikit. So kita buka lebih banyak iaitu 20 orang. Okey, 20 orang. Saya fahamkan ada 20 orang, so korang jangan lupa untuk daftar kat Yamara. And korang jangan ke mana-mana sebab segmen lepas ni lagi menarik. So korang rehat, kita rehat dulu. Okay, bye. Oh, okay. Baik. Tengok sini. Apa? Kita sambung. Okay. Boring siap. Nak buat apa ni? Ha, kacau orang eh? Sofia. Nak betul-betul ni dia berlakon. Ha. Kak. Okey. Pelawa saya gigi. Handsome gila. Depok kita. Memang kena buat stiker amat dengan aku. Suka eh ambil gambar orang. Exam semalam susah tu. Malam aku dah cuba buat macam-macam lah. Tapi tak susah agak kan. Cikgu tak faham perasaan aku sebagai anak murid kan. Hey, kau nak pergi mana? Bagi duit kau sekarang. Nak lompat kau orang ni. Abang, saya nak tanya abang, abang. Kalau abang pandailah sebelum abang nak rompak, saya ada satu soalan. Macam mana Mak Zikra nak bezakan anak-anak dia, bang? Mak Zikra bezakan anak dia? Oi, jangan lari! Sampai kita dapat lari tu. Ya, tu. Kenapa yang dia? Tak tahu. Kita nak tanya, macam mana Mak Zebra bezakan anak dia? Pandai-pandai ada fikir aku pun tak tahu. Kau makan? Kata aku dah nak makan. Tak kisah pasal kau masalahnya. Ini aku ni. Hai, kembali lagi kita ke dalam talk show Cadik Mat Be Intelligent People. So bersama saya lagi Aryani Balkis sebagai host anda dan tetamu jemputan kita Has, tenaga pengajar Giat Mara Segambut. So guys, sekarang kita dah sampai ke segmen kedua di mana segmen ni cikgu akan membuat demo dan ajar
saya dan penonton tentang barang-barang yang ada kat sini lah, sebab saya tak pernah tengok barang-barang gini-gini. Okey, baik. Terima kasih Aryani. Sama. So kita nak pergi ke seterusnya, iaitu tadi kita dah cerita Amal Serambut tu apa, kita pun dah beritahu belajar apa, macam mana, apa itu single camera production, apa itu multiple camera production. Betul. Tapi sebelum kita nak buat single camera ke multiple camera ke, kita kena belajar tahu guna alat dulu. So okay, untuk yang baru nak masuk kan, yang tengah seronok tengok, tengah belajar, nak belajar, tahu juga kita guna apa. Sebabnya orang kebiasaannya tahu guna phone. Yes, so betul. Kita nak bagi tunjuk kamera betul ni. Okey. Ni adalah salah satu alat lah. Di antara benda yang penting, bukan agak penting, yang penting juga sebab kita guna untuk support kamera. Oh, apa ni? Inilah nama dia, tripod. Tripod ni nama umum. Tripod ni nama umum sebabnya dia ada macam-macam bentuk, macam jenis. Kadang-kadang kita jumpa yang kecil, ada yang besar, lagi besar. Okey, ada yang panjang, ada yang pendek. Depends kepada kamera apa yang kita guna. Okay, sebab nak tepung berat ni. So, sebenarnya kita guna kamera broadcast, dia memang berat. Okay, berat. Okay, berat. So, kita kena ada satu tripod yang agak kukuh lah. Okay, macam ni saya dah buka, saya dah siap setting. Saya dah naikkan tinggi sebenarnya. Kita boleh turun dan naikkan. Oh, boleh turun naik? Ikut kepada ketinggian kita. Oh, okay, betul. Faham. Okay, saya tunjuk sikit lah kita buat turun naik kan. Okay, contohnya. Ni lock dia. Okay, ni lock dia. Tak apa, saya tak turun habis. Maksudnya, dia boleh. Okay, turun. Dia boleh naik. Paling tinggi. Wow, tingginya. Paling tinggi. Tapi yang ini, kalau orang tu tinggi, contoh saya tinggi sampai ke atas ni, bolehlah. Kalau saya tinggi macam ni, sini jelas saya pasang. Okay, faham, supaya faham. Supaya saya boleh pasang kamera dekat eye level saya. Okay, saya pasang macam ni. Saya pun lock balik. Senang je, lock ni pusing je. Okay. Okay. Right. Okay. So sekarang kita nak pasang kamera lah. Kamera, okay. Nampak, dia boleh pusing. Nanti saya cerita kenapa dia boleh pusing. Baik. Okay. Untuk pasang kamera, dia lagi satu alat kecil. Kecil-kecil cili padi. Okay. Kecil-kecil cili padi yang mana benda tu kalau tak ada, tak boleh pasang. Iaitu kita panggil base plate. Base plate, alright. Base plate ni saya dah siap lekat-lekat kat sini. Siap lekat-lekat. Dah letak kat sini. Ni ke? Ni base plate? Yeah. Alright. Nampak tu base plate. Haa ni. Ni base plate dia. Ni base plate dia. Ini. Okay. So base plate ni boleh buka tapi sebab dia dah pasang. So senang lah. Base plate ni yang kita akan pasang untuk kita lekatkan. Tetapi saya nak tanya juga. Orang mana tu di rumah pun boleh, kalau tengok live di Facebook boleh komen. Boleh ke kita nak pasang kamera dalam keadaan tripod ni berpusing? Dia sangat longgar. Boleh tak? Bagi saya, saya rasa tak boleh. Sebabnya? Sebab dia bergerak-gerak kan, susah. Betul, susah. So kita kena lock dulu. Macam mana nak lock? Kita tunjuk kepada kamera. Kat mana lock dia? Lock dia dekat sini. Nampak ni? Kat situ. Okey, faham. Kita tunjuk kepada penonton di rumah lah. Ni. So kita cuma perlu tolak kiri atau kanan. Kiri kan? Kiri dia longgar kan? Sebab ni dia dah ke kiri. Okay. So, kita ke kanan. Dia akan lock lah. Lock lah. Okay, faham. Ni bukan gimmick memang tak ada pusing. Sebab dia lock. Dia ada lock. Okay, sekarang dia mengarah ke sana. So, saya akan pasang ke sana lah. Alright. Okay. Kat sini pun ada lock juga untuk dia pegang. Okay, kalau saya loose kan. Okay, ni sekarang saya katakan kalau saya loose kan agak banyak. Okay. Sorry. Saya loose kan lagi juga. Kalau tak boleh masuk ke depan, dia masuk ke belakang. Okay. Settle. Gitu cara pasang dia. Ya, yeah, betul. Besar juga ya kamera? Memang besar. Okay. So, kita kena lock dulu. Macam tadi saya dah longgar, saya tak boleh tak boleh nak lock sebab bahaya. Kalau saya ni kalau saya looskan yang ni, berkemungkinan dia akan jatuh. Bahayalah. Okay. Baik. Jap, so kita kena keluarkan dulu. Okey, saya check ini saya letakkan. Kita tengok yang ni yang paling atas dia punya apa ni? Nut rotation dia ni. Kita kena, kalau boleh ketatkan sampai almost habis, almost penuh, tapi luluskan balik. Okay. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kenapa dia sekat ya? Jarang macam berlaku. Saya pun gemuruh sebenarnya kan. Bila dia melekat-lekat ni, apa masalah dia? Salah pasang ke? Okay, tak apa, tak apa. Sekejap. Okay. Sini tak boleh ke? Tak apalah. Okay, macam ni. Sebab bahaya bahaya kalau kita paksa-paksa dia masuk. Okay, faham. Kadang-kadang dia tak boleh nak, dia tak pergi smooth. Sebab tu dia pergi smooth. Okay. Okay. Mungkin ada sedikit
apa tu masalah pada base plate dia lah. Okay. Okay, base plate dia dah haus ke apa ke, kena check. Kalau tidak kita boleh masuk terus je. So kalau tak boleh, in case kalau benda ni berlaku tak boleh, kita kena tukar apa? Kita tukar kamera. Kamera kita okey. Kita tukar tripod. Tripod. Oh, okey okey. Okay. Faham, faham. Okay, kalau kata kita pergi buat shooting di luar, kamera ni tak boleh pakai, kita nak buat macam mana? Then so kita kena shoot guna handheld. Maknanya tak guna tripod lah. Yeah, kelebihan handheld, tapi kekurangan dia pula apa? Kalau kita shoot orang interview, kita nak pegang macam ni, lama lah, agak lama lah. Okay, faham. Interview tengah bercakap, saya record RN, lama. Tapi kalau kita boleh, kita tak shoot interview ataupun apa-apa keadaan yang bergerak, kita kena bergerak sendiri lah. Maksudnya, okay, kita boleh shoot macam ni. Saya nak tanya, ada boleh ke kalau orang kecil-kecil lah guna tripod? Okay. Sebab ada member saya, dia kecil-kecil juga. Dia dia minat bidang ni. Boleh ke? Baik, orang kecil. Yes. Kecil selama kecil. Sebab saya rasa awak pun kecil. So, dia memang dia sebenarnya lagi kecil. Lagi kecil. Okey. Kalau dia boleh angkat kamera ni, dia memang tidak ada masalah lah. Tak ada masalah. Masalah, okey, boleh lah. Sebab saya rasa maksudnya dia boleh join lah. Okey, cuba. Okey, saya try lah. Cara pegang betul ke? Betul. Weh, saya memang berbakat lah. Saya malas nak cerita lah. Oh, okey. Nampak? So, rasa berat tak? Tak, ringan je. So, boleh je. Takat ni memang tidak ada masalah kecuali kanak-kanak yang berusia 10 apa ni, 12 tahun ke bawah. Faham. Okey, kadang-kadang ada juga yang boleh pegang tetapi mungkin tahap kecuaian dia, kata penjagaan dia lah. Risau abang ini kamera kalau jatuh, kita dah tak boleh hidup terus guna dah. Okey. So, pegang dia di atas boleh. Okey, di atas boleh. Tepi pun boleh. Biasanya kita bawa tepi lah kalau kita shoot, kita tak shoot macam ni. So, cikgu, saya nak tanya. Ni soalan penting guys. Okay. Korang stand by ready. Saya nak tanya soalan betul-betul penting. Ya. Yeah. Pernah tak sepanjang rekod video jadi cameraman apa semua, tiba-tiba tengah rekod-rekod, ada orang kejung sebab kamera? Kejung sebab kamera? Yes. Oh, okey, maksudnya. Sebab kan saya ada member guys. Ni cerita betul. Member saya kejung setiap kali dia nampak kamera. So, ada tak? Pernah tak berlaku macam tu? Okey, terima kasih. Okey, baik. Soalan ni kamera kan? Yes. Sebenarnya kamera ni dia memukau. Sebab dia tahu bila dia tahu ada orang tengah ikut dia, mungkin dia kadang-kadang dia kejung. Ada orang dia rasa macam dia feeling artis gitu. Okay. Tapi baguslah, tak ada masalah. Kalau awak masuk broadcasting memang ada waktu ketika berada di belakang pegang kamera, ada waktu ketika berada di hadapan untuk mungkin jadi talent dan sebagainya lah. Tapi dia kejung. Itu agak-agak bermasalah juga lah. Kita kena bantu tunjuk apa yang sebenar lah, ataupun yang betul kepada kita punya pelatih-pelatih ataupun orang-orang yang nak belajar. Dan pertama saya kena buang malu lah. Kalau malu memang susah juga. Sebab kalau kita record, semua yang belajar tak nak ada di hadapan kamera hanya kerana takut kejung. Bukan orang tu lelaki. Lelaki. Yes. Faham. Dia kerja lain lah sekarang ni. Tapi dia bila orang record dia jadi kejung. Macam tu lah, gitulah. Kita nak buat apa? Kalau nak ikut kan saya nak bagi dia belajar kat sini. Biar dia dapat hadap sendiri kamera tu, so dia tak adalah kejung. Boleh. So siapa-siapa yang dia rasa dia kejung juga, macam yang ayah ni cakap. Macam member saya tu. Tunjuk siapa tu. Okay, baik. Kalau rasa kejung juga boleh. Dah masuk cerita kejung kita. Boleh masuk. Betul. Boleh hadirkan diri pada sesi hadapan 2023 sesi 1. Kita belajar sama-sama dengan saya. Kita akan latih daripada penggunaan kamera sampailah anda semua yang menonton pandai handle. Dan insya-Allah tak kejung dah. Yes. Dia jumpa kamera je, confirm dia boleh bercakap, pandai bercakap. Okay? So guys, jangan lupa untuk daftar masuk sebab tempat untuk masuk Giat Marah sangat terdesak. So banyak lagi saya rasa betul-betul cikgu sendiri pun nak share dekat para penonton, dekat saya sendiri nak belajar-belajar. Tapi macam kat sini tak sempat sangat lah kan? Betul. So kita ada standby segmen ketiga. Korang kena tunggu. And kalau korang nak tahu lebih-lebih, korang kena relax-relax dulu. Jangan ke mana-mana. Okay. Ya, betul. Tak tahu apa kita nak buat lepas ni. Kenapa ramai orang hari ni? Tu lah. Biasa tak ramai. Kalau tu, sekejap. Kau nak... Tu... Sekejap. Tu bukan... Abang Mal kan? Tu bukan Abang Mal ke? Ya, betul. Ya, tu. Abang Mal lah. Sekejap.
Run. Kau tahu tak budak dorang yang kena dengan Abang Mal tu? Allah jatuh. Taulah. Aku dengar yang dorang kantoi ponteng kelas. Asalah kena kantoi? Entah. Orang buat salah apa? Diorang tu buat salah apa? Tak tahu. Asalah tak tahu. Si kau tahu punya. Aku tidur tadi. Tahu. Hei! Paling ni pun tak masuk? Lemah eh? Ah, tangan tak bendung. Ah, tangan tak bendung. Tangan tak bendung. Hai, bertemu lagi kita dalam Cadik Mat Be Intelligent People bersama saya lagi, host anda Aryan Balkis dan tetamu jemputan khas kita. Okey, sekarang kita dah sampai ke last segment di mana kita akan buat. Okey, kita akan main game fun-fun je, seronok-seronok je. Yang ni relax-relax. So, game ni dinamakan sebagai teka apakah itu? So, game ni kita akan ada kad kat sini. Sini. Okey, cikgu akan ambil salah satu ni dan saya akan buat gaya. Okay. Dan cikgu akan teka. Letak kat atas eh? Okey. Okey, silakan pilih. Maksudnya nak teka tu ada bawah kertas ni lah. Yes, betul. Saya tak boleh. Tak boleh tengok. Okey. Okey, saya ambil lah. Okey, ambil tu. Okey, cantik. Okey, tunjuk kat letak atas kepala. Sorry. Yang ni. Okay. Ni. Okay. Pilih. Okay. Yang tu nice. Yang tu nice. Oh, jumpa yang betul eh? Ya, yang tu yang betul. Apa kita faham. Saya pun takut tadi apa kan. Surprise saya pun betul. Yang tu yang betul. Saya nak buat macam ni. Siapa tu? Sorry. Boleh pegang je. Okey, saya pegang ya. Okey, baik. Barang tu dia kecil. Tapi tak kecil sangat. Dia besar juga tapi tak besar sangat. Dia berat. Dan kita pegang macam ni. Okey. Okey, cuba teka. Oh, okey. Saya macam tahu. Dia berat. Dia tak berat sangat. Yes. Dia berat tak berat sangat. Tengah-tengah lah. Dia bentuk dia macam mana? Bentuk dia? S ke? Ada tak dia macam kalau tripod kita tahu dia naik tiga segi, betul tak? Yang ni bentuk dia macam mana saya nak cakap eh? Ada apa yang kita boleh... Dia lebih kurang macam L juga tapi taklah L. Oh, okey. Macam L. Saya tahu sebab dia pegang macam mana? Sini. Okey, laju je cerita. Okey. Dah dapat 1 point. So, kita akan ke next. Okey. Sila pilih. Okay, ni betul eh? Yang ni betul. Tak salah eh? Yang ni tak salah. Surprise je, saya terkejut saya. Saya pun terkejut sebenarnya. Oh, terkejut tak? Tak apa. Saya faham. Okay, yang ni. Betul eh? Yang ni besar. Dia tinggi. Besar. Tak tinggi sangat tapi dia ada tiga kaki. Besar, tinggi, tak tinggi sangat. Dia ada tiga kaki. Yes, kita guna dia dengan kamera. Besar, tinggi.
Ada boleh cerita saya ada bentuk dia macam mana sedikit? Bentuk tiga dia kaki banyak benda tiga kaki. Kalau dalam penggunaan kamera ni. Bentuk dia ada tinggi. Petak ke, bulat ke, bujur ke? Kalau dia naik tinggi. Dia macam tinggilah. Dan satu dia tinggi macam tinggi. Segi tiga. Dia tinggi. Macam dia piramid juga. Piramid. Dia guna untuk apa tu? Guna untuk kamera. Ah, semua guna untuk kamera. Dia untuk bagi kamera tu statik. Statik. Yes. Okey. Yang ni easy je. Easy. Okey. Saya rasa saya dapat. Statik. Saya rasa dia cerita kat tadi. Masih kau sebelum dia. Ah, teka cuba teka. Oh. Boleh tak bagi tahu kan? Yasin. Okay, saya rasa ni betul lah ni. Takkan saya tahu kan? Tripod betul tak? Betul. Oh, okay, so, dah second point. So, guys. Wah, seronok ni. Bagi lagi mencabar lagi. Okay, mencabar. Pilih-pilih. Apa yang ni? Salah. Okay, yang tu. Buka. Okay, siap boleh mana-mana. Okay. Okay, yang ni lagi easy. Yang ni senang je. Yang ni dia kecil. Kecil? Kecil, dia boleh terbang dan dia ada kamera. Kecil boleh terbang kamera. GoPro! Salah. Dia terbang dan dia ada kontrol untuk kita kontrol dia. Dia kontrol, dia kecil. Kecil. Selalu dia kalau kontrol ni yang bawah je kan? Kita perlukan permit kalau nak gunakan dia. Wah. Okay, kalau permit memanglah tak lain tak bukan. Satu je lah. Apa dia? Kapal terbang. Bukan. Dia kecil je. Dia daripada kapal terbang lah? Lebih kurang. Tapi dia kecil. Dia pakai bateri ke pakai kabel? Bateri. Pakai bateri. Kecil. Pakai bateri. Kita gunakan dia untuk record. Record untuk momen-momen yang tinggi-tinggi lah. Oh. Macam kita nak ikut jauh, tinggi. Kita tak terlena. Kita memang confirm lah. Drone betul lah. Yes, betul. Kita tengok dulu, kita tengok. Okey, okey. Okey, drone gimbal tripod. Faham? Okay. Faham? Okey. Kita dah go so, through semua-semua. Saya menang lah. Saya yes, 33 poin. Dapat. Markah, 30 markah ke perjalanan tu? Kira 30 lah. Oh, betul semua. Betul semua eh? Yes. So, sekarang dah dapat sikit-sikit. Tapi penonton pun dah teka-teka dengan cikgu kan? Dah belajar sikit-sikit. So, guys. Sekarang kita dah kat ujung rancangan. Saya nak cakap sorry jika ada salah dan silap ke cikgu. Yeah. Sepanjang live berlangsung. And penonton kat rumah pun saya minta maaf. Sepanjang live berlangsung ni, maaf kalau ada salah silap. And thank you sebab luangkan masa. Thank you juga cikgu. Terima kasih yang kena menyebut saya untuk kerancangan hari ni. Jangan lupa nantikan episode seterusnya. Tak ada mat be intelligent people, betul? Yes. Saya serahkan kepada host anda. Thank you semua sebab sudi tengok. Bye! Kan?